Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nick Raizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya ada buat satu video review pasal motor Aprilia SRGT 200. Jadi kepada hampa semua yang mana yang belum tengok lagi video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. So dalam episod kali ni saya akan test ride motor ni. Dan saya akan share lah sebab sikit tentang macam mana feel dia bila kita naik motor ni. Alright, so tanpa buang masa, let's go. Okay, so first kali kita akan sembang pasal dia punya seat dulu. Okay, seat dia saya nak bagi tahu kat hampa memang sangat selesa. Dia punya span pun memang lembut. Lepas tu span dia agak tebal juga. Jadi so far saya naik ni memang selesa, memang comfort, memang terbaik lah. Jadi untuk dari segi seat memang tak ada masalah. Dari segi riding position, okay, riding position dia agak menegak. Ibarat macam hampa bawa motor apa X-Max lah. Dia rasa feel dia macam tu, macam hampa bawa motor X-Max kan. Dia punya menegak tu boleh lah kan, dia agak 90 degree lah juga. Tapi disebabkan jarak antara badan hampa dengan panometer ni dia tak, dia cun-cun. Jadi membuatkan riding position ni jadi selesa. Dia tak jauh sangat, tak dekat sangat. Masih dalam range yang comfort lah. Okay. So riding position pun tak ada masalah. Memang best. Ni kalau hampa bawa, nampak jalan-jalan yang sesak kan, jam pun tak ada masalah. Tu member saya dekat depan, dia pun test ride juga motor ni. Dia ni memang kaki test ride lah. Apa yang dia tak test ride? Superbike pun dia bawa, kapcai, skuter, macam-macam lah. Dia ni memang gila test ride lah. So saya akan follow dia lah. Okay, handling dia pun bagi saya agak nimble lah. Walaupun motor ni 174cc kan. Mereka claim 200cc. Tapi engine dia, cc dia 174cc. So setakat ni comfort lah. Sama macam apa bawa motor 150cc kan, 155. Dia punya nimble tu macam tu lah. Ringan, nimble. Senang lah apa nak handle. Nampak? Apa nak elak lubang ke apa ke, apa nak celok ke. Memang senang lah, memang tak ada masalah. Dia punya suspension pun sedap juga lah. Tahu? Disebabkan motor ni konsep dia tu apa mungkin? Urban adventure. Adventure yang ala-ala modern kan, modern style ya. Jadi bila hampa bawa motor ni sedap oh. Suspension dia memang sedap, memang tip top lah. Hampa tak rasa lah hentakan-hentakan tu semua. Memang sangat-sangat kurang. Memang hampa rasa smooth ya, sedap ya. Memang layan lah. Dia pula pakai suspension Showa kan. Jadi Showa ni memang kita tahulah dia punya performance tu memang tak diragui. Memang terbukti lah dia punya kesedapan dia tu. Nampak? Bila hampa lalu jalan yang lain-lain kuning ni pun memang tak rasa apa. Seriously, okay? Seriously, dia punya suspension memang tip-top. Memang terbaik lah. Bagi saya, memang saya puas hati sangat-sangat. Sedap lah. Kalau hampa lalu jalan yang tak rata kan, jalan yang berlubang-lubang pun masih selesa lagi, jangan risau. Okay, kita try test dia punya pick-up sikit lah. Pusing pula sikit. Okay, kita break, kita break. Break dia memang mencengkam ah, memang terbaik. Okay, kita try test dia punya pick up sikit. Pula. Okay. Pick up dia biasa-biasa aje. Saya rasa power dia tu lambat sikit lah. Dia punya respon tu lambat sikit. Bila hampa pula, time biasa, okey tau. Dia punya respon tu, orang kata laju lah kan. Tapi kalau hampa pula full throttle, dia punya pick up tu kurang sikit lah. Power dia tu lambat sampai sikit. Tapi bila dia dah main high RPM tu, dia dah main sedap lah. Suspension dia tip top lah weh.
Nampak bila hampa lalu jalan yang tak rata apa semua kan. Jalan berlopak-lopak, berlubang-lubang. Oh memang sedap lah. Okay, masih comfort lagi. Oh, memang puas hati lah. Okay, kita test dia punya cornering sikit. Oh, cornering dia nice. Weh, nice juga lah. Oh, layan. Oh, okay. Weh, dia punya cornering ni boleh layan tu. Cuma disebabkan motor ni motor baru kan. Ha, motor baru, motor kilang. Apa motor ni lah, motor kedai. Ha, jadi saya tak berani lah nak layan lebih-lebih. Apa-apa jadi dia nak kena bayar balik tu. Bahaya balik. Okay, kita try test dia punya top speed tengok lah. Boleh dapat lah. Let's go. Satu, satu, lapan. 119, 120, 122. Okay guys, so overall apa yang saya boleh cakap adalah dari segi seat, landing position apa semua memang tak ada masalah, okay. Memang comfort, memang selesa. Okay, so daripada segi dia punya handling, handling dia motor ni agak nimble. Ibarat macam bawa motor 150, 155 kan, lebih kurang macam tu lah. Okay, dia agak ringan dan nimble. Senang lah apa nak elak lubang ke apa ke. Okay, dari segi suspension, okay, suspension bagi saya, bagi saya tak ada masalah. Okay, bagi saya suspension dia sesedap rasa. Dia berjaya serap lah segala hentakan tu dengan baik. Tapi bila saya tanya feedback daripada kawan saya tu, kan badan dia kan agak besar sikit kan. Dia berat sikit. Okay, so dia beritahu saya, dia kata bila jalan straight ni okay tau. Maksudnya bila hampa lalu jalan yang tak rata apa semua, dia main dengan elok. Tapi time cornering tu agak membuai-buai sikit lah. Bila hampa corner dengan laju lah. Kalau hampa bawa slow tu mungkin tak rasa. Tapi bila hampa corner dalam keadaan yang laju, dia kata agak membuai-buai sikit. Untuk berat badan dia lah. Macam untuk saya, saya rasa okey lah, tak ada masalah kan. Okey, tapi untuk pengetahuan apa, dia punya monoshock tu, monoshock belakang Showa, dia adjustable lah untuk preload. Dia ada 5 step. Jadi kalau kata hampa adjust dia punya preload punya level tu, mungkin boleh solve lah problem ni. Mungkin lah kan. Okay, then last sekali adalah dari segi top speed. Okay, motor ni performance engine dia boleh-boleh lah kan, biasa-biasa je. Dia punya pickup pun kurang sikit. Top speed dia hampa tengok saya boleh dapat, macam dalam video tu saya dapat 126 km sejam. Tapi tu pun sebab ada kereta blok lah. Kalau kata layan lagi, mungkin boleh naik lah sampai 127, 128. Tapi paling tinggi pun saya rasa tak lebih pada 130 lah. Dia takat-takat tu ya. Okay, jadi conclusion dekat sini, apa yang saya boleh cakap adalah motor ni dia bukanlah dibina untuk kelajuan. Okay, dia lebih dibina untuk orang kata dia punya comfort. Then dia punya konsep tu lah. Okay, konsep dia ni pun dia panggil urban adventure. Jadi kalau hampa nak lalu jalan-jalan yang off-road kan, ringan-ringan, light-light tu, memang boleh lah. Tapi untuk dari segi top speed apa semua tu memang kurang lah. Tak ada lah slow sangat kan. Boleh-boleh lah. Tapi kalau kata hampa nak cari motor yang memang laju, ni bukan motor dia lah. Okay, motor ni lebih kepada feel bila hampa naik motor ni. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.